Dalam ritual ini menandakan tamu dan rombongan yang hadir.
dalam acara Gawai Daya ini telah memasuki wilayah area Gawai Daya. Selanjutnya, Bapak Bupati Sintang akan menginjak batu. Batu yang kuat melambangkan kekuatan persatuan orang dengan tarian persembahan yang dipersembahkan oleh Sanggar Tampun Jua. Thank you.
adil karena tadi istimewa. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Sintang, Bupati Melawi. Wakil Bupati Sintang. Danreng 121 Alam. Ketua Pengadilan Negeri Sintang. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang. Hari ini seluruh masyarakat Dayak Kabupaten Sintang dalam rangka kesatuannya Melawi Gawai Dayak mengucap syukur kepada Sang Ilahi, Tuhan Penguasa Alam Semesta atas berkat kemakmuran bagi tanah air bumi Sentang. Terima kasih kepada Perhimpunan Perempuan Dayak Kabupaten Sintang yang telah mempersembahkan laporan Ketua Panitia. Kepada Bapak Yosef Sudianto SH, dengan hormat disilakan. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Betungkat ke adat basa, bepegai ke pengatur perkara. Betang panjai di hulu Melawi, mayuh di diau bala urang. Gawai Dayak kita tahun ini, harap kita senang lantang. Hadirin yang saya hormati, selamat datang. Selamat datang pada Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2018. Perkenankan saya selaku Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2018 melaporkan tentang pelaksanaan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2018 sebagai berikut. Dasar kegiatan. Pelaksanaan Gawai Dayak tahun 2018 berdasarkan surat keputusan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang nomor 57 garis miring DAD garis mendatar Sintang garis miring 4 Romawi garis miring 2018 tentang pembentukan panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2018 dengan tema dalam keberagaman kita mewujudkan budaya dan seni Dayak yang lestari. Maksud dan tujuan pelaksanaan Gawai Dayak tahun 2018 bertujuan meningkatkan kehidupan budaya Dayak di daerah dan dapat memperkaya budaya nasional. Pelaksanaan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang diselenggarakan selama 5 hari dari tanggal 16 sampai 20 Juli 2018 dipusatkan di Stadion Baning Sintang. Utusan sanggar-sanggar, utusan perorangan, utusan paguyuban, dan utusan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sintang. Jenis perlombaan. Adapun jenis perlombaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Pertama, lomba pawai budaya. Dua, tari Dayak kreasi. Tiga,
Bujang Gawai. 4. Lomba Lagu Dayak Dewasa Putri. 5. Lomba Lagu Dayak Anak Putri. 6. Lomba Melukis Perisai atau Tameng. 7. Lomba Kuliner Khas Dayak. 8. Lomba Pangkak Gasing. 9. San Pameran. 10. Dara Gawai. 11. Lomba Lagu Dayak Dewasa Putra. 12. Lomba Lagu Dayak Anak Putra. 13. Lomba Busana Dayak Tradisional Anak-anak. 14. Lomba Menumbuk dan Menampik Padi. 15. Lomba Menyumpit Perorangan. 16. Lomba Tangkap Babi. Atas perhatian Bapak dan Ibu seluruh undangan, kami mengucapkan terima kasih. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Sekian. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata Ketungkat Kadat Basa Bepegai Kepengatur Perkara. Kita tahun lalu sudah melaksanakan dan tahun ini kita kembali melaksanakannya. Saya selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang merasa senang dan bangga kepada seluruh masyarakat Dayak Kabupaten Sintang bahwa pada hari ini tanggal 16 Juli tahun 2018 masyarakat Dayak Kabupaten Sintang bisa melaksanakan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2018. Para hadirin undangan dan seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang saya banggakan, dalam kesempatan ini terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sintang yang sangat merespon dan mendukung penuh atas terlaksananya kegiatan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang. Akhirnya marilah kita memohon kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita terus mendapatkan berkah, kasih dan karunia kepada kehidupan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata Ketungkat Kadat Basa Bepegai Kepengatur Perkara. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata Ketungkat Kadat Basa Bepegai Ngayu Pengatur Perkara. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, paling tidak tiga maksud kita melakukan kegiatan Pekan Gawai Dayak ini. Yang pertama tentu filosofis kita, ini 8 tahun kita berganti tahun mensyukuri rezeki yang sudah diberikan kepada kita, dan kemudian kita meningkatkan etos kerja kita agar tahun berikutnya kita mulai dengan semangat yang lebih hebat lagi. Mudah-mudahan hasilnya lebih berlimpah dan kesuksesan bisa kita peroleh di berbagai bidang. Nenek moyang kita mengajarkan kepada kita hubungan spiritual. Kita dengan Betara, Bunyanggana, dengan Tuhan Maha Kuasa, kita dengan alam sekitar kita, kita dengan sesama manusia. Kabupaten Sintang dianugerahi budaya dan alam yang luar biasa. Dua tempat kita pada saat ini mendapatkan nominasi 10 calon penerima penghargaan pariwisata Indonesia. Yang pertama adalah Desa Insight Panjang, satu dari 10 desa adat yang sekarang sedang di voting, dihitung. Jadi kami himbau semua, mari kita sama-sama pilih Desa Insight Panjang untuk mendapat penghargaan ini. Yang kedua
adalah air terjun Nokanayan, satu dari 10 nominasi penerima anugerah pariwisata Indonesia sebagai surga tersembunyi. Inilah luar biasa. Jadi tentunya dengan kearifan adat budaya kita ini, kita jaga, kita lestarikan, kita kembangkan. Yang kedua tentunya niat kita melakukan kegiatan Pekan Gawai Daya ini adalah untuk mempererat kesatuan persatuan masyarakat Dayak. Kita masyarakat Dayak siap di garis terdepan menyongsong Indonesia Emas 2045. Masyarakat Dayak merupakan masyarakat yang maju dan siap untuk sama-sama mengisi kemerdekaan dengan sesama suku, elemen bangsa yang lain di Indonesia, juga di Kabupaten Sintang. Yang ketiga, tentunya niat diselenggarakannya Pekan Gawai Daya ini untuk dapat menampilkan keindahan, keaslian budaya kita, lalu produk-produk kesenian kita, kemudian juga bisa menggerakkan usaha kecil, menengah, dan mikro untuk bisa produk kesenian kita ini dikenal orang, dihargai orang, juga bisa menjadi sumber ekonomi produktif pada kita semua.